ibarat analogi buku tadi kemarin. Ada yang kenal enggak? Kehidupan itu loh. Ada yang kenal lagunya? Apa judulnya? 17 Agustus. Bisa nyanyi? Enggak percaya tanpa bukti berdiri. Ya. Mari musik langsung ya, sebentar. 17 Agustus Pak Hari Merdeka. Kalau nanti enggak mantap, ulangi sampai mantap. Ya, singkat sempurna Hari Merdeka. Bilang begini,
Le itu bahasa Jawa. Enak Jawa lelong. Aku pejambang. Enak. Ada enggak kira-kira raja-raja dulu yang suka dijajah karena berkolaborasi dengan Indonesia, dengan penjajah? Ada? Ada enggak? Jelas? Ada. Maka kita mudah dipecah belah. Dipecah belah namanya apa politik Belanda? Apa? Aduh, bangsa yang rela merdeka itu benar-benar kita hayati. Jangan sampai ternyata kemerdekaan itu menjadikan beberapa pihak tidak rela, apalagi yang mencari kesempatan. Kita akan baca bacaan kita hari ini. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada kita, Allah menghidu orang yang datang kepadaku tidak akan lalu, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Kita percaya semua yang menempatkan firman Tuhan di pikiran, angan, ucapan, dan tindakan itu yang layak disebut berbahagia. Haleluya. Kalau dari gereja suku, ya, gereja-gereja tradisional, haleluya, 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 haleluya. Kita cepat. Haleluya. 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 Sebenarnya dari bacaan ini, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah dirinya menyatakan adalah sekali lagi menyatakan roti hidup. Pernah dengar iklan mengatakan lusta apa? Lusta, lusta. Siapa yang tadi ngomong lusta masa? Siapa pernah dengar lusta masa? Apa itu? Iklan apa itu? Oh, rokok itu para rokok nah. Artinya usaha masa. Tapi siapa yang tahu? Menjalankan hidup lagi hidup. Jadi ternyata ada banyak orang yang hidup tetapi tidak hidup. Ada enggak? Ada? Sama Pak Mas. Apa contohnya? Orang hidup tapi ternyata ada ini. Kalau terjadi demonstrasi, ketika pemerintah dianggap zalim, ketika undang-undang tidak diberlakukan, ketika keadilan tidak ditunjukkan, mereka demonstrasi. Apa yang dibawa? Apa yang dibawa? Spanduk, oke. Satu lagi yang bicara tentang kemarin sama kalian. Terendah. Pocong, yang jelas ini bukan dari pok, kalau yang dibawa pocong, karena kalau kan itu dari pocong. Itulah kematian yang sering terjadi di dalam kehidupan, bahkan di alam itu kalau masih tersidak, bahkan di alam. Ditanya bagaimana tanyanya, ada statement karena
kita harus menjadi bangsa yang bicara tentang roti hidup, saudara. Yang pertama, ya, multimedia. Nah, musiknya. Tidak layak merasakan lawan merasakan
maka itu gambarnya apa? Taruna. Dari Jenderal Sudirman yang dipuja-puja masa Orde Baru, di mana tentara dijadikan? Oh, jawab sendiri. Hari ini kita merdeka dari segala penekanan. Kita merdeka untuk NKRI. Setuju? Setuju. Itulah kesempatan. Itulah hidup. Kita harus rela melakukan apa yang sudah Tuhan berikan tanggung jawab masing-masing, termasuk para taruna. Mau jadi taruna juga? Ya, mau, Pak. Terus cita-citanya pacarnya taruna? Ya, tidak, Pak. Oh, tidak, Pak. Baik, jadi apapun juga pekerjaannya, kita rela di alam kemerdekaan itu tanpa tekanan, karena kita merdeka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, lagunya Pokok, kan? Lama-lama itu pokok harus panggap.
suasana yang terjadi di sekitar kita. Apalagi sekarang teknologi komunikasi membuat kita tidak inisiatif. Sedikit-sedikit lihat Google, sedikit-sedikit browsing, ya kan? Kadang-kadang kita lupa kita punya otak, kita punya inisiatif. Kita harus tahu ada hal-hal yang mestinya diprioritaskan. Maka harus bisa datang kepada Tuhan Sang Sumber Inisiatif. Itulah Tuhan. Seperti Kristus yang tidak enak-enak di surga, lalu pegang remote control, lalu yang ngantuk tidur seperti itu di ibadah, bangun enggak? Itu remote control. Tuhan datang ke dunia untuk melihat, untuk langsung ke lapangan apa yang terjadi, bukan katanya. Banyak orang belum benar sudah langsung marah, langsung bikin status. Aku marah mendengar berita, padahal berita oh. Harus punya inisiatif. Seperti Kristus yang datang, ini sebuah aplikasi teologi, aplikasi ilahi yang berbeda. Yang lain mungkin dengan mengandalkan kebaikan, yang lain mengandalkan dengan mungkin harus berbuat baik supaya bertingkat-tingkat nanti dari kalau jelek jadi binatang, kalau baik jadi setengah dewa, langsung masuk surga namanya moksa. Tapi aplikasi rohani Kristen adalah aplikasi ilahi yang datang ke bumi. Itu nama fungsi ilahi bumi. Artinya itulah orang yang inisiatif. Karena Tuhan sedang roh hidup, maka kita pun juga punya inisiatif. Dan yang terakhir, berita gembira. Ayat bacaan kita dari Yohanes. Nah, orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Ini adalah orang yang berintegritas, yakin, percaya, percaya diri. Kembali ke gambar kita. Orang yang percaya diri ini bangsa yang percaya diri. Paling atas gambar apa? Borobudur. Di tengah? Bali, oke, pura. Yang terakhir di bawah Raja Ampat. Borobudur dikatakan 7 keajaiban dunia ada di Indonesia. Dan yang di bawah baru 3, yang lain banyak. Kita punya kekayaan yang luar biasa. Kita harus percaya diri. Kita percayalah senjata kita ini untuk setia pada negara kita. Kita harus rela, kita harus mensyukuri. Mari kita angkat pujian, hatiku percaya, kita berdiri, lalu kita tutup dalam doa. Hatiku percaya ya. Pemuji, hatiku percaya. Kita akan tutup dalam doa. Hatiku percaya. Thank you.
yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percaya diri seperti kami meyakini anak-anak Tuhan adalah Immanuel. Di dalam Kristus kami berkembang. Percaya kedengaran? Amin. Kita akan ucapkan kepada